jika Tuhan tidak mengizinkan. Satu hal yang kita harus mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana gerakan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukanlah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Pastor Yusroni Barbau di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, menyatakan bahwa hari ini saya memilih engkau, Santi Mangkabea, untuk menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya selama hidupku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, saya berjanji akan setia dan sungguh-sungguh mengasihimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya berjanji akan setia bersama-sama dengan engkau dalam setiap musim, dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui bersama. Saya akan setia bersama-sama dalam musim padamu maupun musim menuai, bersama-sama dalam keadaan diberkati maupun sedang menunggu janji berkat Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya berjanji akan setia bersama-sama dalam perlombaan iman kita di dalam Tuhan sampai ke garis akhir, bersama-sama dalam mentaati panggilan Tuhan dalam hidup kita dan menggenapi destiny yang Tuhan telah siapkan untuk mematangkan kita. Saya berjanji dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk menjadi suami yang bertanggung jawab bagimu dan menjadi bapa yang berkasih dan menjadi teladan bagi anak-anak kita nanti. Saya berjanji menjadi imam yang baik dalam keluarga kita, dan saya berjanji akan setia menjaga, mengasihi dan menyayangimu, melindungimu sampai maut memisahkan kita. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Santi Mangkabea menyatakan di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, saya menerima engkau Pastor Yusroni Marpau untuk menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya selama hidup saya. Saya berjanji dengan segenap hati dan jiwa untuk selalu mengasihimu dan tunduk kepadamu sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berjanji akan setia bersama-sama dengan engkau dalam setiap keadaan dan musim yang Tuhan izinkan untuk kita lalui bersama. Kita bersama-sama dalam musim menabur maupun menuai, bersama-sama dalam keadaan diberkati maupun sedang menunggu janji berkat Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita bersama-sama dalam perlombaan iman di dalam Tuhan sampai ke garis akhir. Kita bersama-sama dalam mencapai panggilan Tuhan dan dalam kematangan dari kita. Saya berjanji untuk menjadi istri yang cakap bagimu, menjadi penolong dan penopang dalam kekurangan. Saya berjanji untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita nanti, mendidik, merespon untuk takut akan Tuhan dan menggenapi firman Tuhan. Saya berjanji untuk setia bersamamu, menghormatimu, menyayangimu sampai mau memisahkan.
kami dengan dua saudara percaya itu sudah juga melambangkan kehadiran semua keluarga dalam pemberkatan dengan kami ini. Saya percaya Tuhan membuat semua untuk mendatangkan kebaikan dalam segala situasi. Firman Tuhan berkata, Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya saja, sekalipun tidak mudah untuk dimengerti, bahkan susah untuk dipahami, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang melakukan jauh melebihi yang kita pikirkan dan doakan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Saragi.